apalagi. Oh, anak saya. Belanja, mengantuk, ikut acara sahur, netizen singgung, rapi gigi soal eksploitasi anak. Eksploitasi. Iya, itu maksudnya. Si Rayanza itu lucu. Di Twitter gini, Rayanza usia 2 tahun, pengalaman kerja 2 tahun. Hebat kan dia? Iya benar juga. Dari ya. Lahir. Dari lahir udah. Lu menanggapi orang katanya kan Rayanza tuh di acara sahur itu suka diada. Terus katanya banyak orang, "Ih kasihan bayi ngantuk-ngantuk dipaksa syuting." Padahal enggak. Jadi kalau Rayanza sama Rap kan syutingnya di rumah aku nih Mas Opik. Di lantai atas di lantai bawah, kamar kita di atas. Sebenarnya kalau anaknya tiba-tiba bangun kan suka nyari ibunya ya dia turun. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia nggak kayak kemarin gitu, 2 hari lalu nggak bangun ya nggak bangun, nggak di ini. Si Rafathar juga sama, pokoknya kalau anaknya mau turun, karena kan si Rafathar udah mulai sahur. Pas dia sahur pasti si Rayanza ini suka kebangun, suka ikut juga. Jadi kalau misalnya dia nggak bangun ya kita nggak ajak syuting. Gitu. Tapi kalau ikut syuting ada budgetnya? Ya sebenarnya sebenarnya ada nggak ya? Sebenarnya gini, karena itu Rans yang bikin, jadi udah ya udah aja kalau ada dia ya berarti bonus. Iya, gitu, oh gitu, ada bonusnya. Ya ada hitungannya juga nggak? Ya sebenarnya nggak ada sih, sebenarnya cuman ya anggap aja bapak ibunya ya nyisihin pintar-pintar aja, nyisihin buat Rafathar, nyisihin buat Rayanza. Iya. Tapi dibanding Rafathar, Rayanza tuh emang masih suka syuting ya. Rafathar tuh kayaknya masih harus. Sekarang tuh udah bosan gitu. Ya tapi kalau Rafathar itu harus didiemin biar dia turun sendiri. Jadi enggak boleh yang ayo syuting gitu. Oh, enggak boleh diojok-ojokin. Kalau Rayanza itu dia ngelihat kalau misalnya pagi-pagi bangun terus ngelihat di TV dia bilang, "Ya, aja enggak ada." Sama Susti diajak ke bawah biar dia ada gitu. Jadi dianya sendiri yang kalau lagi minta. Lagi makan sama kakaknya tuh kan di lantai atas, terus dia kan setel acaranya. Aja enggak ada, dia pengen ada. Oh, gitu. Ini juga Aja juga lagi nonton FYP, kok enggak ada Aja? Coba video call. Coba video call dong. Ya, Aja tuh udah bangun dia. Ada budgetnya kan ini? Dia sekarang sekolah loh. Rayanza udah sekolah loh. Sekolah? Udah. Kita lagi nyusun skripsi loh ya, Raya. Ya itu. Dia udah sekolah dia. Coba ya. Ya. Oh, teleponnya bukan ke ibunya, ke Susrini. Iya, iya. Dia lagi sekolah si Rayanza, udah masuk sekolah. Ya enggak diangkat ya, udah masuk sekolah dia. Katanya ekstrakurikulernya basket sama taekwondo ya? Iya. Ya enggak diangkat dia, sekarang lagi sekolah dari jam 8 sampai jam 10. Beneran? Oh, gitu. Iya, sekolah playgroup. Jadi sekali lagi tidak eksploitasi anak karena dianya sendiri yang mau dan happy dianya ya. Dan dia juga mau. Jadi berpikir tuh netizen itu berpikir karena syutingnya di rumah diketok harus dibangunin padahal enggak. Jadi kalau dianya bangun, dianya turun sendiri kalau enggak ya enggak gitu. Oh gitu. Tapi udah diajarin puasa belum Aja? Ya, Aja. Belum umur 2 tahun. Nah, kali aja tapi gitu, umur 2 kali. Udah dia kan mau 3 tahun diperkenalkan sahur. Iya, jadi biar pagi-pagi tahu kalau bulan suci Ramadan ini sahur. Jadi dia suka nemenin kakaknya makan, jadi biar tahu kalau Ramadan ini sahur ada puasa. Kalau Rafathar mah puasanya udah full. Udah full ya, Alhamdulillah. Nah, tapi ngomongkan itu udah kolaborasi yang apik banget tuh satu keluarga semuanya. Nah, kali ini juga Mas Opik juga pernah... Batuk lu ya? Enggak, baru mau batuk gua. Baru gua mau batuk. Itu. Langsung rem lagi. Pas gini yang batuk Pak Sopik. Oke, okay. Mas Abing juga pernah berkolaborasi dengan salah satu diva Indonesia juga kan? Banyak, semuanya ciptaan lagunya. Oh, Once aja tuh ciptaannya Mas Abing. Iya. Sama Melly Goeslaw, sama satu lagi nih sekarang mau datang ke sini. Siapa? Kita sambut Reza Artamevia. Waalaikumsalam. Mamang tau gak? Oh, saudara. Iya, saudara. Beneran. Aku mamang tukang bakso. Apa dia mamang. Mang, tolong dong, man. Dicuciin itu. Kayaknya abisinya. Gitu. Tapi ini dua seniman besar bersatu itu kan gak mudah ya. Masya Allah. Itu awalnya dulu tahun berapa sih kolaborasi itu? Dua tahun lalu. Siapa yang ngajak duluan? Saya dikabarin, saya kenal beliau udah lama, saya udah sering main ke studionya juga. Gitu. Terus tiba-tiba saya dihubungin sama Mbak Ayu Aquarius ngasih tahu Mas Opik ngajak apa duet. Mau, udah langsung. Gitu aja mau. Terus udah gitu beliau ngabarin saya ini syutingnya apa rekamannya besok take vocal. Ah, gila juga ini ya. Sudah datang gitu. Sama saya punya pengalaman juga. Kayak gitu. Cuman saya
Iya, udah terus dikirimin lagunya dan saya suka dan apapun gitu saya enggak mau kehilangan kesempatan itu. Betul. Dan Mas Opik kalau ciptain lagu, saya juga pernah lagu diciptain sama Mas Opik. Beneran. Kapan bener-bener serius? Wah, itu top. Satu-satunya lagu yang enggak meledak kali ya. Bukan enggak meledak, meledak lagunya lumayan. Yang ada dianya doang. Duet sama Nagita. Oh iya iya. Di telepon pertama Rabi, ya duet sama Mas Opik. Oh iya, kemana? Saya ke Condet. Opik Kumis. Wah, salah nih saya. Akhirnya ke tempatnya Mas Opik. Makanya saya tahu di Mas Opik, di rumahnya Mas Opik tuh di bawahnya ada pesantrennya. Betul. Iya betul. Makanya juga ke rumahnya beliau dan sedekahnya. Masya Allah. Ya, tapi sekarang kita minta nyanyi berdua ya. Boleh. Boleh dengan senang hati. Engkau tak sendiri. Silakan.